Oke teman-teman, jumpa lagi bersama kami channel Yunarsan. Kali ini kita kedatangan Revo Absolute. Ini keluhannya bunyi kerecek-kerecek di bagian rantai klep. Ini positif rantai klep, kita coba buka dan menjadi sebuah tutorial kita hari ini. Cara membuka dan memasang rantai klep pada Revo Absolute nih bro. Ya bro, ikuti terus. Jangan lupa subscribe dulu bro sebelum nonton. Terima kasih. Ini bro udah kalah bro. Sampai segininya bro, baru mungkin ini udah kelewat lama ini bro. Ini rantai klepnya aja udah melar ini bro. Oh. Oh. Oh.
pancingannya, bro. Ini roll rod tablet-nya, bro. Ini sangat berpengaruh pada bunyi rod tablet. Udah, sudah hilang. Oke, bro, kita gunakan tali ini, bro, untuk pancingannya aja, bro, buat mancing rantai klepnya nanti. Kita kasih rantai klep di sini, kita ikat sedikit, jangan terlalu kuat, nanti susah buka. Lalu kita tarik, tarik terus pasang gini, bro. Rollnya yang ini kita ganti, kita pasangin. Oke. Lalu baut yang di sini kita pasangin. Kita pasangnya sebelum mumpung lagi posisi terbuka. Oke, lalu kita pasang ininya, bro. Oke. Nah. Oke, teman-teman, sebelum kita pasangin ini, kita harus posisikan sehernya paling atas, bro. Kita cara mengeceknya kita pakai obeng aja, bro, pakai obeng, lalu masukkan ke lubang busi, pakai obeng lalu masukkan ke lubang busi, kita tes di sini apakah sehernya paling atas, kan terasa dari putar-putar sedikit aja terasa, bro. Teman-teman, ini sudah posisi paling atas. Ini harus lurus ke sini, ya, bro. Lubang ini, lubang tuh kelihatan kan? Ini lubang spi magnet harus sejajar dengan ini, bro. Wah, saya praktekin ya. Ini harus sejajar dengan baut ini, bro. Oke, paham ya? Lalu kita pasangin ini. Ini ada dua garis, bro, ya. Ada dua garis. Dan pentolan ini harus bagian depan, bro. Pentolan ini. Ini ada dua garis ini. Ini fungsinya untuk top, sebagai top. Ini harus lurus dengan ini, bro. Dengan dinding, bro. Harus sejajar dengan ini nanti, bro, yang garis duanya ini, bro. Oke, bro, kita coba pasangin.
harus masuk ya bro ya. Oke bro. Nah ini bro ya. Oke teman-teman, ini harus sejajar ya teman-teman ya. Ini sejajar sama ini bro. Harus sejajar. Begitupun yang bawah harus sejajar. Nah inilah ciri-ciri posisi topnya nih bro ya. Oke. Dan terus ini jangan sampai berubah. Ini harus lurus ke sini. Oke bro. Lalu tinggal kita pasang baut. Tinggal kita pasang baut. Oke bro. Ini penyebabnya motor ini suka bunyi krecek 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 krecek, yaitu rantai klepnya bro. Rantai klepnya udah kendor ini bro. Oke bro. Oke bro, setelah bautnya kencang, lalu kita pasangin yang di sini. Pasangin yang di sini. Ini posisi pasangnya bro. Oke. Dan jangan lupa bosnya jangan sampai ketinggalan ya bro. Bosnya jangan sampai ketinggalan. Lalu kita kencengin semaksimal mungkin kencengnya bro, jangan sampai nanti terlepas waktu. Oke, setelah itu baru kita pasang sulingnya bro. Oke, pasang sulingnya. Oke, ini posisi suling bagian atas bro ya, posisi karet maksudnya, sorry, posisi karet yang ada di suling tonjolan bagian atas. Oke. Oke, nah itu ini fungsinya buat penstabil rantai klep nih. Oke bro, sudah selesai dan motornya sudah halus ini. Tuh, coba dengerin tanpa suara bro. Oke bro, thank you. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya bro. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.